Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa dengar jawapan. Sebab bagi salam sebenarnya, jawab salam wajib. Elok diperdengarkan yang wajib sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin kurang tidur semalam. Ada yang tak tidur semalam. Muka surat berapa ya? Ada tanda. Kalau saya bawa naskah baru, kitab yang lama hilang. 125. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أمامنا. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama kita doakan moga-moga negara kita dikurniakan oleh Allah Taala dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ke-3 anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jol hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Kita sampai ke muka surat 125 ya, iaitu tawassul. Soalan, apakah tawassul yang dibolehkan ya? Jadi saya cuba huraikan dahulu dengan huraian yang tidak terlampau terikat dengan flow kitab ini supaya kita mendapat kefahaman yang jelas terlebih dahulu. Tawassul ini adalah perkataan bahasa Arab ya, yang diambil daripada tawassala ya tawassalu, tawassulan, iaitu tawassul ini perbuatan mengambil sesuatu sebagai wasilah, yang mengambil sesuatu sebagai jalan untuk sampai kepada sesuatu yang lain, itu namanya tawassul. Tetapi dalam konteks yang kita bincangkan ini, ia lebih khusus ya. Tawassul yang dimaksudkan dalam perbincangan kita adalah menyebut sesuatu di dalam doa ya. Menyebut sesuatu yang baiklah ya, di dalam doa, dengan tujuan menjadi sebab perkenan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu fokus dia. Kalau dari segi umum ya, kita keluar bekerja untuk dapat rezeki. Jadi bekerja itu tawassul untuk dapat rezeki, wasilah, jalan ya. Misalnya baru-baru ni kan orang berkempen untuk diundi dalam pilihan raya. Jadi berkempen tu tawassul untuk diundi ya. Itu secara luas. Tapi kita nak ambil yang fokus saja. Tawassul yang kita nak bincang hari ini adalah menyebut sesuatu yang baik di dalam doa. Kenapa sebut? Supaya menjadi sebab Allah perkenankan doa. Sebab saja.
Kalau hakikat, ya Allah boleh perkenankan tanpa doa pun, dalam hati saja terniat, Allah perkenankan pun boleh. Doa tanpa tawassul Allah perkenan pun tak ada masalah. Ya. Cuma perbincangannya tentang hukum tawassul, iaitu menyebut sesuatu yang baik di dalam berdoa. Baik. Ada antara amalan tawassul ini yang sepakat di kalangan umat Islam bahawa ianya itu masyru', yakni dibenarkan oleh syarak. Sepakat. Tidak ada pertikaian. Ya, Ustaz Mahdi masukkan dalam kitab kekeliruan umat. Sepatutnya benda ini ada kekeliruan. Ya. Ha, jadi ada part yang tidak ada kekeliruan. Ada tawassul tertentu yang ada kekeliruan. Tawassul yang sepakat antara umat Islam yang kita boleh sebut dalam doa supaya doa kita diperkenankan oleh Allah, iaitu yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahil husna. Bertawassul dengan al-asma'ul husna. Tawassul dengan nama Allah. Boleh saja misalnya kita angkat tangan, ya, ya Allah, berikanlah parti kami ni memerintah negara. Itu boleh. Tapi nak bersungguh-sungguh tadi, sebut nama Allah yang mungkin kita kata ada kaitan dengan permintaan kita. Ya Malikal Muluk misalnya. Ya Zal Jalali wal Ikram misalnya. Kita minta kepada Allah Ta'ala yang ada kaitan dengan permintaan kita. Itu namanya tawassul dengan nama Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas, yang lapang dan sebagainya, boleh. Tapi tawassul dengan sebut Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, baru minta rezeki. Ataupun rasa kehidupan kita tu sempit, ya? Buat benda ni tak halang, buat benda ni tak jadi, lalu bertawassul, Ya Fattah, wahai yang maha pembuka. Kita bimbang misalnya kita ni ada satu keaiban yang kita risau, kotlah orang tahu, malu kita. Ya? Pula kita ni orang terkenal misalnya, kalau orang tahu aib kita ni, malu besar kita. Lalu kita berdoa, Ya Satta, ustur uyubana, wahai yang maha penutup, tutupilah keaiban-keaiban kami. Nah, ini contoh tawassul dengan nama Allah. Tidak ada pertikaian. Semua Islam setuju tawassul macam ini dibolehkan. Yang kedua adalah at-tawassulu bil a'malis solihah. Bertawassul dengan amal soleh. Dua, eh. Pertama, orang tu nak dapat ridha Allah, dia buat amal soleh. Ini sepakat. Ini sepakat tawassul yang dituntut dalam syarak. Nak dapat ridha Allah, dia buat amal soleh. Hati-hati dengan ajaran yang bertopengkan nama hakikat makrifat. Dia tu dah tak nak lagi sembahyang, tak nak lagi puasa, haji dan sebagainya. Itu tak betul. Kerana Nabi SAW, baginda orang yang paling faham hakikat, baginda orang yang paling bermakrifat, tidak pernah tinggalkan syariat. Kerana syariat itu wasilah, ya, jalan. Tetapi fokus di sini adalah kita sebut amal soleh dalam doa. Misalnya, Ya Allah ya Tuhanku, satu masa dahulu ketika aku itu masih bekerja, sekarang dah pencin, ada pernah ditawarkan rasuah. Aku teringin, Ya Allah, nak ambil sebab jumlah besar, ya. Katakan 100 ribu, katakan 150 ribu. Tapi oleh kerana aku ingat bahawa ianya haram dalam syariatmu, maka aku menolaknya. Itu doa seorang-seorang lah, ya. Doa imam pula doa macam tu, terbenung juga makmum. Ya Allah, sekiranya itu adalah amal soleh di sisimu, engkau sembuhkanlah penyakit yang sedang menimpa aku ini. Engkau bebaskanlah aku daripada bala yang sedang menimpa aku ini. Misalnya, ya, itu tawassul dengan amal soleh. Sebab amal soleh ni bukan sahaja buat benda baik, menahan diri daripada buat benda haram juga amal soleh. Sebab tu saya bagi contoh tak ambil rasuah tadi. Sebab kadang-kadang orang hanya cenderung melihat kebaikan itu hanya buat benda baik, solat, haji, sedekah. Orang tak perasan buat benda baik itu juga termasuk menahan diri daripada perbuatan yang haram. Jadi itu juga sepakat. Tidak ada khilaf, tidak ada pertikaian di kalangan umat Islam kalau tawassul dengan amal soleh itu dibolehkan. Cuba lihat, ya. Kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua kerana pintu gua tersebut ditutup oleh batu yang besar. Ya, akhirnya mereka bertawassul dengan amalan soleh masing-masing. Lihat nota kaki. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Mana hadis sahih, ya?
Tapi ini bukan kejadian pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian yang berlaku pada Bani Israel. Ya, mereka masuk dalam gua, batu runtuh, tak boleh keluar. Kalau lama-lama tak boleh keluar, ia mati. Jadi mereka masing-masing berdoa, yang ini sebut amal soleh dia, yang ini sebut amal soleh dia. Akhirnya Allah lepaskan mereka dari gua tersebut. Okay. Kemudian seterusnya, yang ketiga. Yang pertama, tawassul dengan nama Allah. Kedua, tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan orang soleh. Kita sebut, ya Allah, dengan berkat Syekh sekian, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi dan sebagainya. Maka tawassul dengan amal soleh ini secara umumnya juga dibenarkan. Ya. Umat Islam sepakat boleh tawassul dengan amal soleh. Tapi dengan orang soleh. Tetapi berlaku di situ pertikaian di zaman kita ini oleh golongan Wahabi, ya. Kerana mereka taklid pada Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah, beliau bukan Wahabi. Kerana beliau hidup lebih kurang 400 tahun sebelum daripada pengasas gerakan Wahabi, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tak mungkinlah beliau itu Wahabi. Kerana takrif Wahabi adalah orang yang mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau hidup dahulu. Beliau meninggal 400 tahun lepas itu baru gerakan Wahabi ditumbuhkan ataupun terbentuk. Jadi tak mungkin beliau Wahabi. Cuma Wahabi sangat kagum dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah ni ibarat ulama yang menjadi idola golongan Wahabi. Jadi di situ ada perbezaannya. Iaitu di sisi kita umat Islam ahli sunnati wal jamaah, tawassul dengan orang soleh ini dibolehkan tanpa melihat, ya, sama ada orang soleh itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kenapa? Kerana asas tawassul itu adalah kesolehan. Jadi kesolehan seseorang itu tidak terbatal semata-mata kerana dia telah meninggal dunia. Kita ambil contoh yang mudah, ya. Tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kemuliaan Nabi. Tak mungkinlah orang Islam itu menyangkakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baginda hanya mulia ketika baginda masih hidup. Lalu selepas baginda wafat, kemuliaan itu sudah hilang. Tak mungkin. Kita semua orang Islam tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa mulia ketika baginda masih hidup dan setelah wafat mulia. Jadi oleh kerana tawassul itu berdasarkan kemuliaan, maka tak ada masalah lah. Sahabat-sahabat Nabi tawassul dengan Nabi ketika baginda masih hidup, itu dibenarkan. Kita sekarang tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda wafat juga dibenarkan. Tetapi di sisi golongan Wahabi tidak. Kata dia boleh tawassul dengan orang soleh, tak masalah. Tapi hanya kalau orang soleh itu masih hidup. Berarti sekarang tawassul dengan Nabi SAW, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, gandankanlah doa kami, tak boleh. Sebab Nabi dah wafat. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tak boleh. Ya Allah, dengan kesolehan keilmuan Imam Syafi'i, kau gandankanlah doa kami, tak boleh. Kerana semua tokoh ini telah meninggal dunia. Yang boleh hanya kan kalau orang soleh itu masih hidup. Baik. Ini namanya hukum, ya. Biasanya tengok keadaan. Kalau Wahabi yang baru nahab lah, ya, baru berjinak-jinak jadi Wahabi, mungkin dia kata tawassul haram gitu. Tak boleh. Bahkan saya pernah jumpa dia kata tawassul dengan orang soleh itu syirik. Alasan dia sebab orang soleh itu makhluk. Kalau kita tawassul dengan orang soleh, jadi kita menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Dalam kita berdoa kepada Allah, makhluk itu jadi wasilah, perantaraan. Menjadikan makhluk sebagai wasilah dalam doa, itu syirik. Kata dia lah. Tak betul. Sebab dia sendiri menerima tawassul dengan amal soleh. Dia ni yang kata syirik tawassul dengan orang soleh ni, dia terima tawassul dengan amal soleh boleh. Tapi amal soleh bukan makhluk. Amal soleh makhluk. Dalam Al-Quran jelas Allah sebut, wallahu khalaqakum
wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan, soleh ke tak soleh, ya, yang namanya amalan itu adalah makhluk. Jadi apa satu justifikasi tawasul dengan satu makhluk yang namanya amal soleh, bagus, tak ada masalah. Tawasul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh, itu haram. Apa-apa justifikasi dia? Padahal sama-sama common denominator dia adalah kesolehan. Bahkan orang soleh pun jadi soleh kerana amal soleh. Jadi tawasul dengan orang soleh sebenarnya berkaitan dengan amal soleh dia. Ya. Jadi ini saya katakan kalau Wahabi yang baru nak up lah, mungkin dia kata syirik. Sebab saya pernah jumpa tu yang saya berani kata. Tapi kalau Wahabi yang mengaji, yang ada ilmu, dia biasa tak akan kata macam itu. Dia akan kata tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, khilaf, kata dia. Khilaf di kalangan ulama. Yang rajih, yang kuat adalah haram. Ini juga batil. Dakwaan ini juga tak betul. Sebab pandangan yang mengatakan haram tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia itu adalah pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah yang hidup pada kurun ke-8, dan pandangan beliau ini berlaku setelah ijma' para ulama tak kurang daripada 700 tahun tidak mempertikaikan tawasul baik dengan orang soleh yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Berarti fatwa beliau melanggar ijma'. Pelanggaran ijma' otomatik membatalkan fatwa itu. Kerana siapa yang belajar usul fiqah, dia akan tahu ijma' apabila telah berlaku tak boleh dibatalkan oleh ulama' yang datang kemudian. Ijma' itu penting. Jadi nak kata khilaf ni kalau memang benda itu khilaf. Macam isu baca kunut subuh, nah, itu memang dari awal lagi khilaf. Ulama' tak serius kata. Ada yang kata sunat, ada yang kata tak sunat, iaitu khilaf. Soal pewarisan datuk. Kalau ayah mewarisi adik-beradik terhijab, adik-beradik semati terhijab. Tapi kalau datuk mewarisi, adakah adik-beradik terhijab juga? Ataupun masih boleh mewarisi? Khilaf sejak zaman sahabat lagi. Itu namanya khilaf. Tetapi soal tawasul ni, tidak ada khilaf lebih kurang 700 tahun lebih. Tiba-tiba Imam Ibn Taymiyah bawa fatwa yang berbeza, maka fatwa beliau itu tertolak. Jadi nak kata khilaf, apatah lagi nak katakan pandangan itulah yang rajih, itu misrepresentation of facts. Tak betul. Yang betul itu adalah ijma' di kalangan para ulama. Khilaf itu khilaf yang datang kemudian, tak ada yang mikir sepatutnya. Baik, betulkah? Betulkah yang pandangan mengatakan haram itu dan kononnya itu yang rajih? Jawapannya, hukum dalam agama ni berdasarkan dalil. Mana dalil yang mengatakan haram tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia? Bahkan ketika berkesempatan saya tanya kepada bijak pandai di Perlis, tanya secara berdepan, apa adakah dalil di sana yang mengharamkan istighosah? Istighosah lebih serius lagi. Kalau tawasul macam tadi, ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan NabiMu, Kau perkenankanlah doaku. Itu namanya tawasul. Istighosah dia lebih direct lagi. Dia terus, ya Rasulullah, arisna, wahai Rasulullah, turunlah kami. Itu namanya istighosah. Jadi saya tanya, sebab mereka berpendirian haram, bahkan syirik. Jadi saya tanya, ada atau tidak dalil yang mengharamkan istighosah dengan orang mati? Jadi yang berkenaan jawab, oh, dalil banyak ya dalam Quran. Saya tanya, bawa satu dah. Kata ada banyak. Satu, saya nak dengar satu je dalil. Sampai sudah tak lagi? Kok lupa? Malulah manusia kan lupa. Ada lebih kurang 14-15 orang lagi bijak pandai yang lain. Takkan seorang pun tak boleh, pakat terlupa semua. Kata dalil banyak. Katalah ada 10 dalil. Takkan satu daripada 10 tak boleh sebut. Hakikatnya tak ada. Itu realiti. Kalau ada, bawa. Yang ada syubhatun dalil. Yang ada sangkaan bahawa itu adalah dalil. Apa dia?
yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Coba lihat di muka surat 125 ya. Bertawasul dengan Al-Abbas, yaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Sayyidina Umar, ini istisqa ya, minta hujan. Lalu Sayyidina Umar dalam doa menyebut, Allahumma inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu dengan bapa saudara kepada nabimu. Jadi mereka mendakwa inilah bukti tak boleh tawasul dengan orang mati. Sebab kalau boleh tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tawasul dengan bapa saudara Nabi? Kenapa tak tawasul dengan Nabi direct? Sebab bapa saudara Nabi masih hidup. Nabi SAW dah wafat. Dakwa mereka begitu. Ya? Jadi dalam doa ni lebih panjang lagi sebenarnya. Sayyidina Umar mengatakan, Ya Allah, dahulu kami tawasul kepadamu dengan nabimu, kau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawasul kepadamu dengan bapa saudara kepada nabimu, tolonglah beri hujan kepada kami. Jadi kata mereka, itu dah bukti tak ada tawasul orang mati. Pertama, langsung tidak ada dalam kisah tersebut. Sayyidina Umar mengatakan, oleh kerana Rasulmu telah meninggal dunia, maka kami itu terpaksalah bertawasul dengan bapa saudara. Tak ada. Ini hanya sangkaan dia. Dan sangkaan dia itu pertama dibatalkan oleh kata-kata Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menceritakan kepada orang ramai, menggalakkan mereka itu tawasul dengan Al-Abbas. Adakah Sayyidina Umar mengatakan tawasul dengan Al-Abbas kerana Nabi dah wafat? Tidak. Sayyidina Umar mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayat baginda melihat Al-Abbas ini sebagaimana anak melihat bapa. Apa maksud? Nabi hormat. Nabi muliakan Al-Abbas. Maka ikutlah sunnah Nabi kamu, muliakanlah Al-Abbas, jadikanlah dia sebagai wasilah kamu di dalam berdoa. Jadi alasan kenapa Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi dah wafat, tetapi kerana nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memuliakan Al-Abbas. Kerana pada ikut sunnah itu akan ada keberkatan. Doa itu sudah sunnah. Lagi memuliakan orang yang Nabi muliakan itu juga sunnah. Kemudian Al-Abbas sendiri radhiyallahu anhu ketika berdoa juga mengatakan, Ya Allah, manusia bertawasul kepadamu dengan aku. Orang ramai ini bertawasul kepadamu dengan aku kerana kedudukan aku di sisi Rasulmu. Maka perkenankanlah doa mereka, Ya Allah. Jadi Al-Abbas itu mengaku kalau tawasul itu kerana Al-Abbas ini mulia di sisi Nabi, maka umat bertawasul dengan Al-Abbas, bukan kerana Nabi SAW dah wafat. Itu pertama. Yang kedua, golongan Wahabi sendiri suka mensloganikan ikut salaf. Kita dalam beragama ni, kita ikut panduan dari salaf, iaitu generasi awal umat Islam. Jadi ini betul. Slogan ni betul. Iaitu kerana salaf ini mereka yang lebih faham agama berbanding dengan khalaf. Kalau sahabat Nabi kan murid-murid Nabi. Takkan kita tak nak ikut kefahaman mereka. Mereka mengaji dengan Nabi. Mereka yang lihat Nabi. Mereka yang dengar kata-kata Nabi. Jadi sahabat Nabi sendiri, iaitu Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, mengajar doa tawasul kepada seorang lelaki untuk diamalkan ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Makna sahabat Nabi faham, tak ada masalah. Nabi hidup ke Nabi wafat, sebut yang mulia itu bagus. Nabi itu mulia. Bukan Nabi hidup saja mulia. Jadi kefahaman sahabat Nabi yang lebih kita nak ikut ke kefahaman Wahabi? Itulah kita ikut kefahaman sahabat Nabi. Kalau haram bertawasul dengan orang telah meninggal dunia, takkan sahabat Nabi ajar buat benda haram. Jadi sebenarnya tak ada dalil. Semata-mata kerana ta'assub, tak mahu tinggal fatwa Ibn Taymiyah. Itu saja. Kalau ada dalil, tak ada. Cuba lihat lagi ya.
di muka surat 126. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyarankan supaya tawassul dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ikut standard Wahabi syirik. Ini juga ada kaitan dengan masalah hujan tak turun. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mencadangkan supaya dibuka bumbung yang menutup makam Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ada antara bumbung itu dan langit itu sebarang penghalang. Itu nama tawassul yang bagi hujan Allah, bukan kubur, bukan makam, tapi itu bertawassul dengan makam Nabi SAW. Takkanlah isteri Nabi juga buat benda syirik. Kemudian ya, jadi tawassul dalam bentuk istighosah, dalam bentuk minta tolong direct. Ya, ini kalau di sisi Wahabi syirik akbar, syirik besar. Jadi orang tu kafir keluar pada Islam. Takkanlah sahabat biarkan benda syirik. Iaitu tentang seorang sahabat bernama Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Jadi kalau Wahabi dia pertikaikanlah. Dia kata dia tak pasti sahabat ke bukan ni. Diriwayatkan tentang Bilal bin Haris Al-Muzani ni tak kuat. Tak kisah. Katakanlah itu bukan sahabat. Katakanlah itu hanya seorang tabi'in saja. Yang pasti kejadian tersebut sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar tidak melarang. Dan tak ada riwayat salah seorang sahabat pun larang. Benda syirik, kata Wahabi. Minta tolong dengan Nabi, selepas Nabi wafat syirik. Sayyidina Umar relax je. Dapat tahu orang buat benda syirik. Sahabat lain diam, dia dapat tahu ada orang buat benda syirik tak makam Nabi. Dia tak mungkin. Mustahil. Jadi, kalau ikut riwayat ini, yang buat tu sahabat sendiri. Itu Sayyidina Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu datang ke makam Rasulullah SAW ketika musim kemarau, iaitu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu kerana sesungguhnya mereka itu sudah binasa. Maknanya akibat kemarau tu berlaku kematian, kebuluran dan sebagainya. Jadi istighosah dengan Nabi SAW. Jadi kalau istighosah sebegini pun tidak dihukum haram, apatah lagi syirik oleh para sahabat. Adakah Wahabi lebih faham agama berbanding sahabat Nabi? Tak mungkin. Cuba lihat lagi keterangan. Apa yang dilakukan oleh Bilal ini, bukan Bilal bin Rabah, Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu, tidak dibantah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya. Bahkan mereka menganggap perbuatan tersebut sesuatu yang baik. Bertawassul dengan selain daripada yang disebutkan seperti riwayat daripada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kamu kehilangan sesuatu atau memerlukan sesuatu pertolongan sedangkan dia berada di satu tanah yang tidak ada penghuninya. Nah, kalau di negara Arab mungkin berada di padang pasir, tak ada orang. Kalau di tempat kita ni, entah di mana kita dalam perjalanan, kereta breakdown ke apa, jalan tu tak ada orang lalu. Nah, jadi macam mana kita nak dapat pertolongan tadi? Nabi SAW ajar kita menyeru, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Kenapa tak minta direct dengan Allah? Ya, minta dengan Allah tu hakikat. Minta dengan hamba Allah ni tawassul. Sebab kenapa minta dengan hamba-hamba Allah? Nabi SAW menerangkan, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang tidak kita lihat. Maknanya walaupun kita tak nampak, tapi ada hamba-hamba Allah yang kita tak nampak, yang secara sebabnya menolong kita. Secara hakikat, apapun Allah. Jadi apapun siapa yang bentuk kerajaan nanti tak bentuk lagi kan. Secara hakikat kita kena redha. Walaupun secara sebab mungkin tak setuju kan. Hakikat kita kena redha. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau yang beri kerajaan pada siapa yang Kau kehendaki. Bila dah terlantik tu ada takdir Allah di situ kan. Soal nak usaha lagi lepas tu cerita lain.
apa yang berlaku tu kita faham hakikatnya adalah daripada Allah. Dan zikir ini telah dicuba. Maknanya ada orang cuba amalkan hadis ini, datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wasilahnya hamba-hamba Allah yang tidak dapat dilihat. Sama ada di kalangan jin atau apa, wallahu a'lam, atau malaikat atau sebagainya. Baik. Bolehkah bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia? Nah, ini fokus direct kepada isu ya. Sebab kalau tawassul dengan orang hidup itu tak ada khilaf. Jawapannya boleh. Diterangkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah taala. Beliau berkata, "Fala faraqa fi tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min al-anbiya wal mursalin shalawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in." Tidak ada beza tawassul dengan Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain. Selawat Allah dan salamnya ke atas mereka, ke atas baginda dan ke atas mereka semuanya. Wa kadzalika bil anbiya'i was solihin. La farqa baina kaunihim ahya'an aw amwata. Demikianlah kita tawassul dengan nabi ke dengan orang soleh itu tidak dibezakan mereka itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Li'annahum la yakhluquna syai'a. Kerana kalau dari segi hakikat, makhluk ni tak boleh buat apa satu. Itu hakikat. Walaysa lahum ta'sirun fi syai'. Dan mereka juga tidak memberi sebarang kesan. Sama je. Mereka hidup atau mereka mati, kalau kamu nak suruh dengan hakikat, mereka tak boleh buat apa-apa. Wa innama yutabarraku bihim liqaunihim ahibba'ullahi ta'ala. Habis tu dah mereka tak boleh buat apa-apa. Hanya saja diambil berkat dengan mereka kerana mereka itu adalah merupakan kekasih-kekasih Allah. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang soleh. Lebih-lebih lagi pada Nabi. Bahkan, ini yang pelik, Alamat Ibn Taymiyah pun sendiri ada tempat-tempat dia pun mengaku. Nah, ini satu benda yang agak ketara lah bagi orang yang mengkaji fatwa-fatwa Imam Ibn Taymiyah atau tulisan-tulisan beliau. Kadang-kadang di satu kitab lain pendirian beliau, di kitab yang lain, lain pula. Nah, jadi salah satu contoh pendirian beliau yang selari dengan pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dalam kitab Iqtidas Siratil Mustaqim. Kata Imam Ibn Taymiyah, wala farqa bainal hayyi wal mayyiti kama za'ama ba'dhum. Dan tidak ada beza antara yang hidup atau yang mati sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian. Faqad sahha an ba'd as-sahabati annahu amara ba'd al-muhtajina ay tawassalu bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu fa tawassala bihi wa qudiya hajatuhu kama zakarahu Tabrani. Telah sahih riwayat bahawa ada sahabat yang menyuruh sebahagian daripada orang yang berhajat supaya bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, iaitulah pada zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu lelaki itu bertawassul dan ditunaikan oleh Allah hajatnya. Kalam Ibn Taymiyah sendiri. Baik. Lagi, ya. Apa hukum doa dengan tawassul dengan menyebut jah bijahi Sayyidina Muhammad? Jah itu makna kemuliaan. Jawapan, ini adalah sunat dan diamalkan oleh Nabi, para sahabat dan ulama salaf dan khalaf. Nabi SAW pernah tawassul dengan orang mati. Kita tak faham kenapa Wahabi kata tak boleh. Bila Nabi SAW selesai mengkebumikan ibu saudara baginda, yang mana merupakan isteri kepada Abu Talib, iaitu Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Kita fahamlah Nabi SAW ni kan masa kecil lagi ibu dah meninggal, yang banyak jaganya pak saudara. Jadi isteri pak saudara tu dah macam mak sendirilah. Jadi Nabi hormat betul lah pada Fatimah binti Asad ni. Selepas dikebumikan, Nabi berdoa
antara yang Nabi doakan, Allahumma bihaqqi wa bihaqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan hak aku, Nabi bertawasul dengan diri baginda sendiri, dan hak para Nabi sebelum daripada aku. Kan para Nabi sebelum daripada Nabi SAW semua dah wafat, kecuali Nabi Isa AS. Yang lain semua dah wafat. Jadi berarti Nabi SAW sendiri tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Takkanlah Nabi buat benda haram. Waktu di riwayat itu tak kuat. Ya, kamu pandai pula ketika riwayat kuat tak kuat. Yang kamu riwayat apa pun tak ada. Satu riwayat pun tak ada yang mengharapkan tawasul dengan orang mati. Tak boleh pula kamu pegang berianya. Yang kita pelbagai riwayat dari zaman Sayyidina Uthman dan itu dan ini, pandai pula kamu kata tak kuat. Dia bukan hadis yang palsu. Dia hanya menguatkan apa yang sudah sedia maklum. Itu tawasul dengan orang soleh dibenarkan. Kamu nak keluarkan daripada orang soleh ke orang mati. Orang soleh yang dah mati tak boleh tawasul dengan mereka. Kamu yang tak ada dalil. Imam Syamsuddin Abdul Abbas Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, ulama besar mazhab Syafi'i, pengarang Nihayat Al-Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, berdoa di akhir kitab. Wallahu as'alu bi rasulihi wa tawassalu an yantafi'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Ini ulama besar mazhab Syafi'i dalam kitab ini bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, seorang ulama tauhid, dalam muka surat terakhir kitabnya Kifayatul Awam berdoa, wallahu as'alu an yakuna lizunubi ghafiran bijahi sayyidi waladi Adnan. Dan kepada Allah lah aku memohon supaya mengampunkan dosa-dosa dengan jah penghulu anak Adnan, iaitu Nabi SAW. Baik. Siapakah para imam dan hufaz yang membolehkan tawasul? Surat 130. Antaranya, ramai, antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Nawawi, Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Hajar Asqalani, dan Ghairuhum Kathir rahmatullahi alaihim ajma'in. Okey. Dua muka surat lagi. Tak baru. Next insya-Allah ya. Hukum mengkafirkan orang yang bertawasul dengan kemegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata kafir. Maka Darul Iftah Misriyah, pusat fatwa di negeri Mesir, telah menjawab, amma takfiru man tawassala bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi doa fa huwa alal haqiqati takfiru li sawadil azam min ulama'il ummah. Adapun sikap mengkafirkan orang yang bertawassul dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa, itu pada hakikatnya mengkafirkan majoriti ulama, kerana ulama-ulama banyak bertawassul dengan jah Nabi, dengan kuliah Nabi. Li'anna tawassula bihi sallallahu alaihi wasallam mimma ajma'at alaihi mazahibul a'immatil arba'ah. Kerana bertawassul dengan Nabi SAW ini adalah sesuatu yang ijma' mazhab yang empat. Jadi Wahabi mengaku ikut Hambali. Sebab itu jangan pertikai. Sebenarnya mereka sempit. Di kalangan salaf, dia pilih Ahmad bin Hanbal. Padahal salaf ramai. Ahmad bin Hanbal, rahmatullah ta'ala, salah seorang. Kemudian dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mereka pilih Ibn Taymiyyah. Padahal ulama-ulama mazhab Hambali ramai. Bukan Ibn Taymiyyah seorang saja. Faqad sabata an Nabi SAW al-amru bi tawassuli bihi bi hadis al-amma wa ghairihi. Telah sabit dalam hadis Nabi SAW memerintahkan tawassul kepada orang buta yang ingin celik. Bahkan ada tempatnya Syekh bin Taymiyyah sendiri membolehkan istighasah dan tawassul. Bila menyatakan dalam kitabnya Al-Kalimut Tayyib fi rijil idza qadirah, berkaitan dengan kaki yang kebas, yang krem. Ada tuan-tuan yang dah kebas kaki, dah boleh cuba. Ini amalan sahabat Nabi. Ani Haitham bin Hanashin qala kunna inda Abdullah bin Umar. Satu masa kata beliau, kami ini duduk dengan sahabat Nabi, iaitu anak saudara Umar ya, radhiyallahu anhuma. Fa khadirat rijluhu, lalu kakinya kebas ataupun krem, kejam. Faqala lahu rajulun uzkur ahabbat nasi ilaika. Satu lelaki bagi cadangan, cuba kamu sebut sekasih-kasih orang kepada kamu. Padahal mereka dah tahu Abdullah bin Umar ni memang orang yang paling dikasih Nabi lah, Nabi SAW. Sebab dia ni apa saja yang Nabi buat, dia akan cuba tiru. Faqala ya Muhammad, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Muhammad,
Iaitu Nabi SAW. Faka'annama nashita min iqab. Maka sebut saja begitu, Allah jadikan seolah-olah dia itu dah terlepas daripada ikatan. Tadi kaki tak boleh gerak. Kejam, keren. Lalu orang kata, cuba kau sebut nama orang yang paling kau kasih. Dia sebut, ya Muhammad. Wahai Muhammad, dengan izin Allah, sembuh. Itu namanya tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Ini disebut oleh siapa? Oleh Imam Ibn Taymiyyah sendiri. Dan Syekh Ibn Taymiyyah juga membenarkan tawasul Nabi Adam AS kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, jilid yang kedua. Syekh Ibn Taymiyyah meriwayatkan dua hadis yang dijadikan sebagai bukti boleh bertawasul dengan Nabi SAW, iaitu Nabi Adam sendiri ketika memohon kepada Allah Ta'ala menyebut dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditanyakan, macam mana tahu tawasul dengan Nabi Muhammad ni? Nabi Adam menjawab, iaitu ketika ditiupkan roh itu, Nabi Adam melihat tertulis nama Muhammad di bawah arasy. Jadi nama Allah dan nama Muhammad, dan tidak akan digantikan begitu kecuali orang yang Allah kasih. Jadi Nabi Adam pun sudah faham konsep tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sampai tidak memahami konsep tersebut. Next, insya-Allah di muka surat 133 makna tabarruk. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Boleh ke tawasul nak supaya Perdana Menteri pilihan kita tunai? Ya boleh. Sebabnya ramai nanti tawasul macam-macam ni, yang mana Allah perkenankan kita tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa asid akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama natarada bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi bil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.